Untuk pengetahuan muslim yang masih di bawah, tempat duduk dewa ini masih ada lagi sikit. Jadi kalau nak naik, naiklah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh ambil hati di sini, tak boleh bermu untuk khusus. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Wahai Tuhan, ajarlah kami kau yang kami masih jahil, dan berilah kami ingat semula kau yang telah kami lupa. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan tolong mudahkan semua kerjaku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan tolong wambaklah mana-mana simpul di lidahku. Yafqahu qawli, supaya orang ramai dapat memahami kata-kataku. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Para hadirin sekalian, kita berjanji dulu bahawa dalam bulan Ramadan ini kita baca serba sikit kau-kau yang bersangkut paut dengan agama, khasnya kau yang bersangkut dengan Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin makna Tuhan yang berkuasa penuh hari pembalasan. Minggu lepas kita baca cara apa ni, Babul Hashri, kita panggil hasyar. Hasyar maknanya impun, dan dalam bahasa kita Melayu kita panggil padang mahsyar. Makna akhirat kelak, bila manusia mati semua melalui tiupan sangkala yang pertama, kemudian hidup balik semua melalui tiupan sangkala yang kedua. Semua yang hidup sejak daripada zaman Adam AS sampai kiamat akan dilambok, jadi barang lambok di padang mahsyar. Padang mahsyar, padang tempat Allah Ta'ala lambok, lambok manusia dan lambok segala aktiviti manusia di muka dunia, baik aktiviti ini selaras dengan Islam ataupun aktiviti yang tak selaras dengan Islam. Kalau selaras dengan Islam ni lah jadi aset kita di akhirat kelak. Buah bekal, makan minum kita, pitih mah kita di padang mahsyar dalam syurga, lambok ni lah, baik ni lah. Manakala kerja-kerja kita di muka dunia, baik berniaga, baik semayang, baik berpolitik, baik apa ni, nikah, kahwin, berumah tangga yang tak selaras dengan Islam, dia lambat juga untuk menjadi bahan bakar kita di akhirat kelak. Dia lebih kurang minggu lepas kita baca secara mengenai hasyar. Hari ini kita sambung lagi sikit lagi. Wa an Ibn Abbas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum mahshurun hufatan uratan ghurlan thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin wa awwalu man yuksa yawm al-qiyamati ibrahim 'alayhi salam wa innana sam min ashabi yu'khadhu bihim dhat ash-shimal fa aqulu usayhabi usayhabi fa yaqulu innahum lan yazalu murtaddin 'ala aqabihim mundh faraqtahum. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa kamu semua wahai manusia akan diimpun balik di padang mahsyar hufatan, dengan keadaan berkaki ayam, tak berkasut, tak berselipar, muratan, dengan keadaan bertelanjang, tidak berkain, tidak apa pun, ghurlan, dengan keadaan belum sunat. Mana bangun daripada kubur tu betul-betul budak, betul-betul keadaan seperti budak. Walaupun kita orang tua, kain pun tak ada tubuh, selipar atau kasut pun tak ada di kaki,
dan kalau hak laki-laki belum bersunat belaka. Sebab bulan pulih seperti sedia kala. Dan waktu Nabi sebut macam ni tu, Nabi gunakan sepatah ayat. Kama badana awwal khalqin nu'iduh wa'adan 'alaina inna kunna fa'ilin. Tuhan kata sebagaimana aku buatmu hari itu boleh, aku buatmu itu daripada tak ada kepada ada, aku buatmu dulu bukan daripada bahan mentah itu dan ini, begitu jugalah aku berjanji aku akan hidup balikmu sebagaimana aku buatmu dulu, tak ada sebarang masalah, tak ada sebarang susah. Wa'adan 'alaina, itu janji aku padamu, ini janji aku berjanji padamu. Inna kunna fa'ilin, kami tetap berbuat. Maknanya aku janji kamu nak pun hidup balik, aku akan buat sungguh. Tak ada kuasa yang boleh halang aku daripada berbuat apa yang aku janji. Wa awwalu man yusa yaumul qiyamah, orang yang pertama akan diberi pakaian di akhirat kelak ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Orang yang pertama ia bangun semua betulannya bogai semua tak ada kain apa ni, orang yang pertama diberi pakaian ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Alim ulama kita buat bermacam-macam pendapat. Kenapa orang yang pertama mendapat kain ialah Nabi Ibrahim? Setengah ulama kata ini kerana mengenai jasa Ibrahim. Jasa Ibrahim ialah dia tegakkan tauhid Allah Taala, hingga siapa dia rela masuk dalam api. Raja zaman dia, kita panggil kerajaan lah, kerajaan zaman dia tu dipimpin oleh Namrud. Namrud nama raja zaman dia. Dia nak marah sangat raja ni kerana Ibrahim ni sebut Tuhan ni, Allah Ta'ala ni ialah Tuhan, bukan dia. Kerana dia sebut dia berkuasa, aku berkuasa, aku merintah negeri, maka akulah Tuhan ya. Ibrahim kata tidak, tu aku. Yang menjadi Tuhan bagi dunia ni ialah yang membuat langit, Rabbus samawatul ardh, Tuhan yang buat langit, Tuhan yang buat bumi, Tuhan yang buat makhluk semua termasuk patik dan tuaku. Maka apa nama ni, raja ni tak setuju. Lalu dia kata gini, tuaku, kalau tuaku berkuasa sungguh, cuba tuaku buat naik tari ikut balik jatuh, ikut balik barat ni, buat naik tari pusingnya dah ke timur ni, dah nelan sangat. Bila raja tak nak buat apa, fabu hitan ladhi kafar, maka tengangong-ngangong apa ni kapir ni, ini sebab dia tak boleh jawab, sepatutnya dia terima, tapi dia berdegil juga. Akhirnya dia tangkap apa nama ni, Ibrahim ni, buang dalam api. Dia nak pacung kerak tekak, berasa tak puas hati balik dia. Dia nak tengok Ibrahim ni gelepar, dia nak tengok Ibrahim ni meraung, dia nak tengok Ibrahim ni minta maaf, sujud apa semua sekali. Kalau boleh begitu, jadi kalau pacung cah tegak sama satu second habis mati lah dia. Tak boleh tengok gelepar, tak boleh tengok berau. Maka dia keruh orang dia, kayu api banyak-banyak, kemudian dibubuh dalam lastik, dalam bidah besar, bidah lagi. Jadi bila masuk dalam api, tentulah kain Ibrahim ini terbakar. Bukan senang para hadirin semua, nak orang nak kurbankan Allah Ta'ala siapa, tapi kain tubuh kena buat, tak apa, tak peduli lagi lah. Bukan senang benda. Sebab itulah mari ke zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mana orang Mekah ia turut bersama dengan Nabi, orang tak panggil Al-Makki. Sebanyak mana penduduk Mekah yang turut Nabi pergi ke Madinah, ia terpaksa tinggal rumah, tinggal kampung lama, tinggal perusahaan, orang koprak tinggal mego dia, orang pak tani tinggal, orang menik tinggal, habis hatta anak bini pun tinggal. Maka untuk nak mengenal jasa orang ni, dalam secara Islam, dalam Quran sendiri pun disebut Al-Muhajirin. Dia tidak sebut Al-Makkiyin, orang-orang Mekah, tak. Dia sebut Al-Muhajirin. Kan orang Muhajirin mana orang yang berpindah. Kita panggil lah ni refugee lah agaknya, berpindah. Kerana perpindahan ni bukan benda kecil. Benda terlalu amat sukar. Orang menunggu panjang, nak tinggal kampung, tinggal bini, tinggal anak, tinggal rumah. Pernah pergi duduk duana. Banyak orang mikir lagu tu menyebabkan tak jadi turut Nabi. Bila tak turut Nabi, artinya duduk turut Abu Jahal, duduk tunggu jahiliah, duduk tunggu segala dosa apa ni. Tapi kepada orang yang boleh tinggal segala-gala rela, kejam mata rapat, bismillahirrahmanirrahim, tunggu rumah pergi, walaupun kena sama tengah jalan pergi juga, maka orang inilah orang yang benar-benar berjasa kepada Islam dan diberi bintang ke dia, bintang Al-Muhajirin, bulung yang berpindah. Begitu juga penduduk di Madinah, orang yang sanggup terima orang ni, walaupun tak kena mata hidung, walaupun mari selas punggung, walaupun menyusahkan dia dari segi makan minum,
Jasa dia ialah ambil orang ni. Orang yang tak kenal mata hidung, tidak waris, tidak bau cukup jeringan ni, ambil pera. Maka disebut Al-Ansar. Dia tidak sebut Al-Madaniyin. Sedangkan orang Arab, bahawa kita Melayu lah, orang Arab memang orang yang bermegah-megah dengan keturunan. Keturunan Mekah, keturunan Medina, keturunan tu. Tak, ilang semua segala keturunan, ilang semua segala gelaran-gelaran buat-buatan ni, maka ditukar kepada Al-Ansar, gulungan Medina. Ini disebut dalam hadis, disebut dalam Quran juga. Ha, begitu juga lah oleh khabar mengikut ulamanya. Kenapa, apa hikmah Allah Ta'ala beri orang yang pertama pakai kain ini, Nabi Ibrahim? Ialah kerana mengenang jasa Ibrahim, kurbankan segala-gala apa yang ada, hatta kain terbakar, terbakar gila, keluar telanjang bogai pun telanjang gila. Sebab tu di akhirat keluar diberi persalinan, satu persalinan yang begitu sekali hebat, dia orang pertama diberi pakai kain. Banyak lagi lah tafsir-tafsir lain, tapi kita ambil so sudahlah sebagai kita kuliah-kuliah senapas ni kita panggil ni. Baik. Wa inna nasa min ashabi yu'khadhu bihim zat asyimal. Nabi kata ramai dari para sahabat-sahabat aku, sahabat-sahabat aku pun ramai di antara mereka yang di diambil, yang dipegang oleh mereka dibawa ke sebelah kiri. Sahabat aku sendiri ramai di antara mereka yang dicekor, kata orang tak panggil cekor, cekor-cekor ambil lepas ke sebelah kiri. Sebelah kiri maksudnya nengakulah. Fa aqulu usayhabi usayhabi. Maka aku pun meraung depan Allah. Ya Allah Tuhan aku, tu orang aku tu ushaya, ashabi makna ashabi orang aku, usayhabi makna orang aku walaupun belah mana kecil, belah mana apa pun aku cair dia ni, kawan aku, teman aku. Wa yaqulu innahum la yazalu murtaddin ala aqabihim mundh farqtahum. Maka diberi jawab balas ke Nabi, betul Muhammad ini orang mu, tapi lepas pada mu mati mu tahu kau orang ni buat apa dia. Ketika mu hidup mu boleh tegur, mu boleh nasihat. Bila mu mati, mu nak buat lagu mana? Aku yang tak mati, malaikat aku tak mati. Malaikat aku tahu belaka seorang-seorang orang ni buat apa dia buat. Orang ni murtad, kata dia. Murtad. Murtad ni maknanya orang Islam dah, lepas tu balik semula ke tidak Islam. Sejak dulu sampai sekarang pun benda ni berlaku. Ya kita duk sebut semua, kita orang Melayu ni masyhurlah beragama Islam. Tapi tak ada seorang abuk kau murtad. Kena perhati mula, jangan duduk sedap batang dengan Cina, kapi. Aku orang Melayu, orang Islam. Saya sedap batang. Ni angin-angin mak jenang kita. Walaupun kita orang Melayu bukan Islam, sejak daripada 500 tahun kabarnya, tapi asas Islam kita sejak di mulu hari itu lagi pun, asas turut raja. Raja para maswara. Maksud Islam, orang Melayu turut belakang. Turut kerana apa ni, Islam kerana turut raja, bukan Islam kerana akidah, kerana mengaji, kerana buat tesis, kerana berbincang, kerana muzakarah, kerana debat. Tak, kerana turut. Tak turut ni, tak turut pula kerembel. Tika dia turut air naik, elah kata naik. Tika air surut dia turun, kerembel. Jadi kerembel. Jadi hok mana nampak duit banyak, turut. Hok mana nampak pengaruh banyak, turut. Bukan kerana masalah duit, bukan masalah pengaruh, bukan masalah harta, masalahnya akidah. Mung dalam akid Allah namu yakin ke tidak? Bukan Allah yakin sekadar Allah Ta'ala ni ada. Tak, Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat dia. Sifat kamalat kita panggil, sifat jalal, sifat kamal. Banyak tu benda yang kita boleh bahas. Tapi ada di antara mereka sekadar tahu, tapi tidak sampai beriman. Sebab tu kata Tuhan, kata Allah Ta'ala, hey Muhammad, betul lah sahabatmu, tapi apa nama ni, lepas pada mati orang ni murtad, dan kami tahu sepenuhnya. Itu dia dulu. Satu yang keduanya, Aisyah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yahsharun nasu hufatan uratan ghurlan. Qultu ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Faqala ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzuru ba'dhum ila ba'dhin. Muttafaqun alaih. Siti Aisyah bismu, dia kata aku dengar satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar ataupun kita panggil buat ceramah. Dalam ceramah Nabi, Nabi kata akhirat kelak akan dikumpul manusia semula dengan keadaan telanjang, dengan keadaan tak berkasut, dengan keadaan urlan, dengan keadaan tak jawi, tak masuk jawi, tak masuk tak sunat. Bila nak Aisyah dengar gitu, Aisyah tanya balik, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, laki-laki puan bercampur gaul telanjang bagai belaka kok? Yang suruh ba'dhum ila ba'dhin, tengok aku tengok mu, telanjang agak mu nak tengok, aku nak tengok.
ada ke akhirat kelak orang lelaki tengok perempuan telanjang, perempuan tengok orang lelaki telanjang? Nabi kata al amru ashaddu min an yura ma lil ba'd. Kata dia, oh, suasana yang berlaku hari itu tak sempat orang nak tengok mu aku. Banyak lagi benda lain yang lebih mustahak lagi yang menyebabkan orang terlupa nak tengok kau orang tu, tengok kau orang ni. Orang tak fikir dah masalah telanjang kau tak telanjang, orang fikir benda lain. Fikir boleh jadi masalah makan minum, tak tahu tuan perut lapar, tekok dahaga. Orang tak cara dah ketika tu siapa telanjang, siapa makan, orang tak cara. Orang carakan masalahnya, pertama masalah makan minum, pada masyarakat tak tahu biruan, tak tahan ambil biruan. Yang keduanya dia tengok dulu, depan neraka, syurga, neraka, neraka. Tak ada dah semua orang bergerak menuju ke situ. Aku lagu mana, syurga ke neraka. Jadi orang semua kata kata Nabi Aisyah, orang dia fikir depan, nampak. Kalau neraka ke asak lulu, nampak nanti nak mamah orang, nanti nak kekoh orang, nanti nak jelak orang. Bukan senang. Orang tak syurga pula, syurga tu tengok orang duk suka ilah, budak-budak duk buang ramai, suka ria, berapa. Jadi, tak ada masa dah orang nak tengok kanan kiri, tengok ni depan. Ini Nabi beri gambaran bagaimana suasana yang akan berlaku. Dan cuba-cubalah kita fikir seorang duduk, seorang. Tatika semayang ke rumah tengah malam, tengah hari ke. Aku lagu mana Tuhan, rumah ni besar dah. Akhirat kalau besar juga kau rumah aku, kau duduk anak aku, kau aku. Belah mana ini benda-benda begini perlu ada dalam kepala kita sebagai orang Islam. Tak kira kita Melayu ke Cina ke putih ke asal, kita orang Islam kena fikir benda begini. Benda yang akan datang yang lebih pada wawasan lagi mana ada roh di sana lagi daripada masyarakat. Ini sengaja membaca hadis-hadis begini supaya supaya fikiran kita boleh berubah sikit, boleh beranjak paradigma kita, boleh boleh beranjak sikit. Jangan dipikir celah kaki, celah kakan, benda lain banyak lagi benda kita fikir. Yang keduanya An Anas anna rajulan qala ya Nabi Allah kaifa yahsyurul kafiru ala wajhi yawmal qiyamah qala alaysa alladhi amshahu ala rajulain fi dunya qadir ala an yamshahu yawmal qiyamah. Muttafaqun alaih. Hadis daripada Anas, sahabat Nabi nama Anas radhiyallahu anhu, kata dia ada satu orang ditanya Nabi, orang ni orang sungguh kau melekat kau. Kadang-kadang melekat berupa orang. Dia ditanya benda, walaupun melekat sendiri dah tahu dah, tapi sengaja ditanya Nabi, nak suruh Nabi jawab, dan orang lain boleh faham jawapan, walaupun dia tahu dah. Kita kadang-kadang, ambil lah, ceramah-ceramah di Kelantan baik, di luar negeri baik, kadang-kadang di Kuala Lumpur, tempat orang cerdik belakang. Bila suruh kita tanya, orang tuan semua, saya nak beti sekat ni, ya, ketik. Tanyalah benda apa, senyap pakat sini. Padahalnya hok dia kalau dia tahu dah pun dia boleh tanya. Tujuannya nak suruh jawapan yang diberi ini dapat dimanfaat, dapat dimengerti oleh orang lain sama. Ini apa nama ni, polisi tu kita tidak pergunakan. Baik, begitu juga satu orang bangun tanya, ya Rasulullah, bagaimanakah orang kafir akan diperjalankan atas muka? Mana bangun daripada kubur semoga bergerak berlaku pergi menghadap Allah Ta'ala. Biasanya berjalan dengan kaki, tapi orang kafir Allah Ta'ala paksa dia berjalan ikut muka, nungging kaki ala ke atas, kepala ala ke bawah, jalan ikut muka. Muka anggota yang kita duk sayang sangat lah ni, bangun pagi basuh muka dulu, sabun lah, beruh lah, pakai makeup lah, pakai lotion, macam-macam benda kita guna, kita basuh muka. Kaki lebih kurang, tapi muka ni hok kita sayang ni akhirat kelak kena sugung kena berjalan atas jalan dengan muka bukan berjalan kaki. Bagaimana kok orang kafir akan dipaksa berjalan ikut muka? Tanya orang kepada Nabi kata, Tuhan yang boleh membuat manusia berjalan ikut kaki, Tuhan tu juga lah membuat manusia berjalan ikut muka. Lah ni kita berjalan kaki, siapa dia suruh? Allah Ta'ala buat begitu. Allah Ta'ala buat kaki ni untuk berjalan. Akhirat kalau Allah Ta'ala tu juga mempergunakan muka untuk menjadi kaki berjalan. Boleh apa? Muka barang ni semua bergerak ni kuasa Allah Subhanahu Ta'ala. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yalqa Ibrahim abahu azar yawm al-qiyamati wa ala wajhi azar qataratun wa ghabar. Akhirat pula Nabi kata, Nabi Ibrahim jumpa balik dengan ayah dia, Azar. Azar ni ayah dia, dan ayah dia ni tukang buat berhala.
pagi-pagi dia suruh Nabi Ibrahim anak dia ni pergi jual. Nabi ni kempen orang supaya orang jangan sembah berhala. Ayah dia tukang berhala, dia suruh anak dia pergi jual berhala. Cara Allah Ta'ala kendali dunia ni begitu. Kadang-kadang Nabi kena jual berhala. Tak jual marah daya, nak jual marah Tuhan. Anda buat lagu mana? Sini tempat tubiknya cerdik bodoh. Cerdik-cerdik ni bukan kerana mengaji saja. Cerdik ni selain pada mengaji dan bila berdepan dengan suasana. Masa kita berdepan dengan suasana ni lah kita pergunakan ilmu kita, barulah kita ni cerdik. Kalau kita mengaji-mengaji pada duduk umuh makan mok bui ayah kain kereta mok bui gapo orang ni bodoh. Dia tak ada tak reti nak besar masalah. Sebab tu di antara benda cara Allah Ta'ala nak suruh Nabi dia ni cerdik, termasuk Nabi Ibrahim, dia besarkan Nabi Ibrahim dalam keluarga yang buat-buat berhala. Bang, pagi-pagi Ibrahim pergi jual berhala. Nak jual Tuhan marah, tidak nak jual ayah marah. Pandu buat lagu mana? Nabi Ibrahim ambil caranya gini, ambil berhala pergi jual. Lepas tu dia kata, tuan-tuan semua nak beli Tuhan bodoh, nak beli Tuhan buta, nak beli Tuhan tepok, beli. Mana ada orang nak beli, kempen terbalik begitu. Kempen susah kata orang. Kempen susah. Tuhan ni tak ada ketika manusia yang tidak bertuhan. Zaman bila pun manusia mengaku Tuhan yang ada. Bakal lagi zaman hari tu, orang buat Tuhan ke berhala. Orang buat Tuhan ke pusu jatan, orang buat Tuhan ke kubur keramat, orang buat Tuhan ke patah, orang buat Tuhan ke api. Agak-agak manusia ni lah kuasa yang menali dunia. Mari Islam raya dah. Tuhan tidak api, tidak berhala, tidak berapa. Tuhan ni Allah yang membuat langit, yang membuat bumi, yang membuat segala-galanya. Itulah Tuhan. Baiklah. Akhir sekali, Azar, pok Nabi Ibrahim marah. Hamba turun. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Hei Ibrahim, kalau mu tak berhenti lagi kempen susah ni, la arjumannak pun kena baling tadum dengan batu. Wahjurni maliya, berambuh, jangan duduk umur tangguh aku. Ni cara orang degil sejak zaman dulu sampai lo ni pun, sampai kiamat pun orang degil ni ada. Ini dia bila tak boleh jawab, abang lima kok orang. Dia nya bodoh nak jawab tak boleh. Tapi nak tunjuk dia ni nelan juga, dia guna kuasa. Baik orang seorang, baik kajian, baik mana pun hak bahasa jenis kajian bodoh ni, bila berdepan dengan hujah orang mah molek, dia lawan orang. Padahal sepatut kata orang betul balik mu betul ni, aku nak tubuh mu. Dak. Bila-bila pujuk jam hari tu, waktu waktu Quran jawab bahawa Nabi Ibrahim pun raja, Nabi Ibrahim tak boleh jawab. Soalan Nabi Ibrahim tadi, soalan suruh kalau betul tuaku ni apa ni Tuhan sungguh, cuba buat naik tari. Inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriq fa'ti biha min al-maghrib. Tuhan cuba buat naik tari, ikut balik jatuh, biar turun ikut balik naik. Tuhan jawab, Tuhan sebut fabuhital ladzi kafar. Dia tidak sebut fabuhita azab, fabuhita namrud. Maka tengangolah hak kapi. Sepatutnya kalau Quran ni kita buat fabuhita namrud, maka tengangong-ngango namrud tak dijawab. Tapi masalah bukan namrud seorang. Siapa saja yang kufur, tengang semua tak dijawab bila berdepannya hujah-hujah nabi-nabi dan apa ni wari-wari nabi. Akhirat kala Nabi kata Ibrahim jumpa dengan ayah dia. Wa ala waji azza qataratun wa barah. Sedangkan atas muka ayah dia ni qataratun wa barah. Muka uduhlah. Akhirat kala jumpa dengan ayah dia, ayah dia keadaan muka uduh, cemar polong, berair mulut, berair mata begapo. Habis-habis uduhlah muka orang dengan aku ke Nabi. Tak kena Tuhan buat molek. Lalu Ibrahim kata, alam akul, Ibrahim kata ke ayah dia, alam akul lakala taksini. Ayah, kamu yang ada hari itu, jangan dengan aku kamu. Kamu ni Nabi, kenapa apa duduk dengan aku kamu? Kamu kata, benar kamu kata ni, hak Tuhan kata. Apa duduk maruh kamu, kamu ni? Katanya anak kepada ayah. Fayaqul abu, falyawma la ya'sik. Ayah dia kata gini, hari ni tak sedar aku. Aku nak dia, aku tak sedar aku dah, aku nak turun mu dah. Hari kiamat. Hari ni hari kiamat ni aku tak sedar dia aku mu, aku nak turun mu dah. Fa yaqulu Ibrahim ya rabbi innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'atsun. Fa ayu khizyin akhza min abil ab'ad. Lalu Ibrahim kata, hey Tuhan, ya Allah Tuhan aku, mu janji dengan aku bahawa mu tidak menghinakan daku hari kiamat. Mu janji dah hari kiamat. Walaupun atas dunia ni aku dipandang hina, aku dipijak, dihalau, ditindah macam-macam, tapi berjanji dengan aku akhirat kelak dadak lah, mu tak hina dah akhirat kelak. Maka mana lagi lebih hina itu, ha? Lebih daripada ayah aku yang begitu, yang benasa ni. Ayah aku hari ni tentu dah masuk neraka dah. Hina lah aku sebagai
anu tengok ayah masuk neraka. Fa yaqulullah inni haramtul jannata 'alal kafirin. Tuhan kata gini, baik tak suka cek banyaklah. Aku dah haram ke orang kafir tak lepas syurga. Kafir Arab, kafir Tokmu, kafir Melayu, kafir Tok Said, kafir apa asal kafir, aku haram, tak benar. Apa nama ni? Pintu syurga ni terbuka untuk orang kafir. Tu kaedah aku, tak suka cek banyaklah. Summa yuqali Ibrahim mata. Panjang lagi cerita. Walau bagaimana para hadis semua inilah perkara-perkara yang mesti kita buat ingat supaya kita ni tidak terlibat dengan syirik dan kufur. Perkara-perkara syirik ni sama ada syirik akidah, sama ada syirik dengan perkataan, sama ada syirik dengan perbuatan, boleh selalu yang berlaku. Dan kitab yang ditinggal oleh Allahyarham Datuk apa Datuk Haji Makna Ibrahim Mufti Kelantan bukan Mufti, mesti ke hadis ni kita boleh tengok secara jelas mengenai dengan saluran-saluran kafir ni. Kita terima, terima, tak terima, sudah nanti akhirat kelak. Kemudian Wal'ad ibn Hatim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. Kata Abu Hurairah, Nabi sebut صلى الله عليه وسلم manusia akan dikumpul akhirat kelak dalam bentuk tiga kategori. Ramai-ramai orang, ratus ribu, juta, bilion sejak daripada zaman Adam sampai kiamat ni tak ada kalah yang boleh tulis tulis nombor orang baik, angkut orang banyak mana. Tapi walau bagaimanapun kita, manusia dibagi tiga. Tengok cara Allah Ta'ala bagi orang dengan Tuhan, dengan kita dan dibagi orang. Kita lah ni kita bagi ni orang Melayu, ni orang Cina, ni orang India, ni orang putih, ni orang intellectual, ni yang buta huruf, ni tu, ni ni. Ini cara kita bagi kita. Cara Tuhan bagi hamba dia sendiri ya, dia bagi tiga ya. Tak, dia tak ada kumpulan Melayu duduk sini, kumpulan Arab duduk sini, kumpulan Amerika duduk sini, tak ada. Adanya, adanya bagi tiga. Satu puaknya musyatun, satu puak jalan kaki dengan molek, jalan daripada kubur pergi ke menghadap Allah Subhanahu Taala. Wasintar rukbanan, satu puak lagi berkeneraan, berkeneraan ada kereta, vehicle, ada kereta pergi naik, naik gapo tak tahu Allah alam, tapi ada kena, ada kenaikan dicadat untuk dia start daripada lubang kubur nak menghadap Allah Taala. Wasimpan ala wujuhin, satu puak lagi ya jalan ikut muka Allah panggil nunginyo, kaki ala kata, muka ala ke bawah, guna muka untuk sebagai kaki. Allahu akbar. Kala ya Rasulullah kaifa yamshuna ala wujuhin. Lalu orang soal apa tak ada jugalah, ya Rasulullah bagaimana manusia boleh berjalan dengan muka, kerana manusia selama ini berjalan dengan kaki. Qala innal ladhi amsha'ahum ala aqdamim qadirun ala ayyum syiahum ala wujuhim amma annahum yattaquna biwujuhim kulla hadbin wa syaukin. Tuhan yang membuat manusia sekarang berjalan dengan kaki, Tuhan tu juga memaksa manusia akhirat kelak, manusia tertentu berjalan dengan muka. Bahkan kalau atas dunia ni kita guna tangan untuk tepi tu tepi ni, akhirat kala orang guna muka untuk tepi tu tepi ni pula. Dunia ni kalau mari nyamuk kita amat dengan tangan, mari lalat amat dengan tangan, kalau kita masuk lautan duri ke semut samun ke berapa, kita guna tangan tepi tu tepi ni, tepi tu tepi ni. Dan sebab tu Arab panggil kafun, tapuk tangan dia panggil kaf, tangan sendiri yadun, tapi tangan hok jari ni dia panggil kaf. Kaf maknanya menahan, nak tepih berapa takut masalah tapak tubuh kita, kita guna tangan tolok pergi tolok mari tolok. Akhirat kelak sudahlah orang yang berjalan dengan muka, pas guna muka juga untuk tolok tu tolok tu tolok duri tolok berapa guna muka. Sedangkan muka tu seperti tadi lama sebut, anggota yang sangat-sangat disayangi, comel uduh pun orang tunjuk di muka, usin renyuh pun orang nampak di muka, kaya miskin pun orang cek di muka, orang kaya miskin tengok muka tak tahu dah ni kaya ni, kalau orang miskin nampak kering jalan lima pun nampak lagu lain, kalau piti tak ada, kalau piti lah poket kat berjalan tak lepas laku, nampak cian tu piti banyak tu. Jadi kita boleh tengok air muka orang, senyum kau tak senyum, kaya kau tak kaya, sehat kau tak sehat, semua orang suluh di muka. Ya dunia, dunia lah ni tahu-tahu muka tu lah akharat kelak jadi tapak kaki, dan muka tu juga untuk tepih kayu, tepih batu, tepih batu-batu ni.
kita boleh agak sendiri lah bagaimana seksanya hidup yang kafir di muka dunia. Kafir Melayu ke, kafir Arab ke, ikut pergi lah. Cara Tuhan bagi orang ni tiga cara. Pertamanya cara berjalan, satu puk jalan kaki, yang keduanya puk naik kereta, naik kenderaan, yang ketiganya berjalan ikut muka. Wan Adi bin Hatim qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman wala hijab yahjibu fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam min amalihi wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi fattaqun nar walau bi shiqqi tamrah muttafaqun alaihi. Ni hadis-hadis begini ni para hadis semua kena genung. Belah mana pun kita berasa belah mana pun kita kena terima. Kerana benda ni mari pada Allah Subhanahu Taala dan dia Tuhan tidak selera-selera main dengan kita. Tidak olok-olok. Kan tak ada, tak ada manfaat apa pun dia selera dengan kita. Seorang sahabat nama Adi bin Hatim. Kata dia, satu hari aku dengar Nabi bersabda dalam ceramah dia. Tidak ada seorang pun di muka dunia ni kecuali dia akan berdepan dengan Tuhan untuk bersoal jawab. Ma minkum min ahad illa sayukallimu rabbuh. Tidak ada seorang pun di muka dunia ni kecuali masing-masing mesti berdepan dengan Allah Ta'ala bersoal jawab. Tuhan tanya, dia jawab. Tuhan tanya, dia jawab. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman wala hijab. Tidak ada pun di antara kita dengan Tuhan akhirat kelak juru bahasa ataupun bodyguard, tak ada. Atau dunia Allah besar-besar ada bodyguard, ambil menteri besar orang beri bodyguard seorang. Tuan-tuan semua Allah besar-besar korporat berapa kita gaji nah, bodyguard kita, driver kita, berapa kita akhirat kelak tak kira raja, tak kira rakyat, tak kira tuk guru, tak kira menteri besar, perdana menteri, cakap langsung direct dengan Allah Ta'ala, tak ada sebagai jurubahasa dan tak ada sebagai hijab, bodyguard lah kita panggil. Ketika tu fayang zuru aiman aminu, ketika tu bila manusia berdepan dengan Allah Ta'ala mula buat perangai atas dunia juga, iaitu paling kanan takut-takut ada orang kenal, paling kiri takut-takut ada orang kenal. Kalau kita kena sekat pun di tengah jalan ditanya lesen je, tapi kita paling kanan, paling kita takut ada orang kenal, tolong bercakap dengan Datuk lah. Saya itu, saya ini pandai atas dunia ni banyak perkara, akhirat kelak pun perangai tu buat juga, paling kanan, paling kiri cari saing teman. Maka bila dia paling kanan fala yara illa ma qaddam min amali, bila paling kanan tak ada benda dia nampak kecuali aktiviti dia atas dunia. Gerak pergi kita, kita turun rumah pagi tu pergi ke mana, pergi kedai, pergi masjid, pergi sungai, pergi nyamuk, meropok, semua ada berlaku di akhirat kelak. Pada paling kanan nampak benda-benda tu bungu aku. Wayang suruh wayang suruh asyam, gitu juga paling kiri. Fala yara illa ma qaddam. Gitu juga paling kiri pun tengok amalan hak kita buat juga. Dia sebut, ingat kalau sebut kata amalan jangan sembahyang puasa je orang panggil amalan. Amalan sembahyang pun amalan, puasa pun amalan, berniaga pun amalan, berpolitik pun amalan, meretas negeri, meretas rumah, curi selipar, curi ada syuah apa semua amalan berlaku. Sebab itulah amalan dia bagi dua, amalan baik, amalan huduh, amalan buruk, amalan amalan baik. Ini apa kata amalan tu banyak orang kita faham salah faham pak lelon. InsyaAllah sedikit demi sedikit dapat kita kikis buat. Amalan bukan makna semayang puasa saja. Aktiviti tak ada pada umur 15 tahun sampai kemati kita buat apa? Makan, minum, duduk, bang, pergi pejabat, pergi kedai, pergi ke laut, pergi bukit, apa semua sekali amalan berlaku. Oleh demikian cuba usaha supaya amalan ni bila dijelma di akhirat kelak, biar tentu amalan ni kita boleh tupai di akhirat. Biar selarah, selarah, selarah amal kita ni, biar selarah dengan Quran hadis. Barulah kita tengok amalan comel belakang, sah dan amalan ni jadi aset kita di akhirat. Sebab tu kita dah sebut sini, membangun bersama Islam. Nak bangun gapo, nak korek lubang pun, nak korek lubang minyak, korek lah bawah ni membangun juga, tapi biar selarah Islam. Kok mana boleh, apa ni petrol ke, logam ke, biar tentu ada zakat dia, ada faid dia, ada kharaj dia, ada gapo semua sekali. Kita menyewa, kita beli, kita menikah, kita bercerai, kita beranak, kita berjiran. Biar tentu benda kita buat ni kena, kena, kena ke Islam. Supaya akhirat kelak buat. Bila paling kanan, nampak aktiviti kita tadi, boleh buat bekal akhirat kelak. Jangan jadi, benda kita buat ni, hak ni, mayat puasa, turut Tuhan. Nikah, kahwin, apa nama ni, aktiviti politik, turut kandung kita, turut ramai, majoriti. Duk puasa majoriti, menelan sangat akhirat kelak. Ha, jangan jadi gitu. Sebab Nabi kata bila paling kanan dia tengok
amalan dia atau aktiviti dia, dia paling kiri pun dia tengok benda tu saja, tak tengok balai. Wa yanzuru baina yadayhi, dan dia tengok ala ke depan. Fala yang fala yara illa an-nar, maka nampak neraka depan. Paling kanan nampak amalan, paling kiri nampak amalan, paling depan nampak neraka. Oleh itu kata dia, fattaqun-nar walau bisyiqqit tamrah. Tolong, Nabi kata tolonglah jaga jaga mukamu. Fattaqun-nar, tolong jaga mukamu daripada api, walau bisyiqqit tamratin, walaupun dengan sebelah buah tamar. As-sadaqatu junnah. Sedekah ni junnah, Nabi kata. Dia tiap-tiap amalan ni akhirat kelak berupa-berupa macam tu. Di antara amalan di antara rupa amalan ialah amalan sedekah berupa junnah, berupa perisai daripada api neraka. Oleh itu untuk nak jaga diri daripada terlibat dengan api neraka akhirat kelak, tolong kawal, tolong dendeng benteng dia melalui sedekah. Nabi kata sedekah ni tak usah banyak. Watama sebutir membelah dua, memakai kemu sebelah, bui ke pakai miskin sebelah, maka dia juga akan dikira di akhirat. Kalau bui sebutir nah, bui sopik nah, tak usah kira lah. Tak ada arah nak buat, makcik ambo tak ada lain pada watama sebutir, kita belah dua lah makcik, makcik ambil sebelah, ambo makan sebelah. Tak apa, Nabi kata di akhirat kalau dikira untuk dijadikan tabir, jadikan benteng untuk menyekat selaran api neraka kemukum. Orang Islam bila dia derma bukan sekadar kerana kesian belah kepada fakir miskin, tapi kerana usaha dia nak dendeng dia, nak tubuh dia, nak benteng tubuh dia daripada selain api neraka. Ini benar-benar begini, makna tak ada dalam ajaran lain, ajaran nasionalis ke, ajaran demokrasi ke, ajaran komunis ke, pragmatis, tak ada ajar lagu. Dia nak ajar lagu mana syurga neraka, bukan orang reti. Kalau tidak kerana Nabi-Nabi beritahu syurga neraka, mana orang reti. Marilah bapak nasionalis, marilah bapak demokrasi, marilah bapak komunis sekalipun, dia tidak boleh wayak benar-benar sakut dengan akhirat. Kalau dia wayak juga, ceng, dia curi-curi ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi pada duduk curi-curi gitu, payah ambil semua dah ada. Curi-curi ni sulit-sulit, ambil secara terang-terang. Kita biar terang-terang Islam. Sebab tu, innal ladhina qalu rabbun Allah. Tu yang kata orang yang beriman, dia sanggup kata mulut dah. Kalau beriman saja senyap, dia tak jadi. Beriman adalah hati, kata mulut. Bahawa, la ilaha illallah. Segala-gala pakai kerja semua dunia akhirat. Susah tu susah lah, nak boleh kena nasi sepenggan pun susah, kena berjual, kena bercedung, kena bergala, mana ada. Nak boleh bini seorang tu kena mahkawin, kena bergatu bergani, mana ada benda yang berharga tanpa susah. Jadi ingat balik hadis ni, tidak ada seorang pun di muka dunia walau pangkat apa sekalipun, tapi akhirat kalau mesti berdepan dengan Allah sama seorang, depan sama seorang, apa, dari muka ke muka, face by face, kata, mesti sebut. Tak ada jurubahasa nak tolong-tolong, jurubahasa tak ada jawab. Ini jawab ni lah para hadis semuanya, kita kena beringat atas dunia ni supaya kita jawab serupa dengan hak cikgu ajar. Dia cikgu kita ni ialah Nabi Muhammad SAW, cikgu sedunia, bukan cikgu sekolah-sekolah, tak, cikgu sedunia ialah Nabi Muhammad SAW. Allah Akbar. Kemudian disebut lagi wa anna Aisyah radhiyallahu anha annaha dzakarat an-nar fabakat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yubkiki qalat dzakartu an-nar fabakaitu fal tazkuruna ahlikum yaumil qiyamah fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Siti Aisyah, isteri Nabi yang paling muda, yang paling alim, yang paling disayangi oleh Nabi. Satu masa Aisyah duduk ingat ke neraka. Siti Aisyah duduk ingat ke neraka. Siti Aisyah ni isteri Nabi. Nabi-Nabi ni kita kata gak Perdana Menteri dunia lah. Orang macam ni kalau dunia lo ni, saya tak ingat ke neraka ni. Dia ingatnya suben, dia nak pakai suben raya ni, kain nasi, tupak. Benda-benda gini biasanya orang tino dunia dia ni ingat. Kalau ada orang tino perempuan lo ni ingat kena raka, alhamdulillah boleh buat bini lalu, boleh pergi pindah kecil lagi. Siti Aisyah ingat kena raka, fabakat, maka Aisyah menangis isap-isap. Nabi kata mayub kiki, apa pucanya menangis ya Aisyah? Qala dzakartun nar fabakaitu hal tazkurun ahlikum yawmal qiyamah.
Aisyah kata, aku ingat kau dengan aku teriak, aku menangis. Kerana tika tu aku sorang, aku sekali dengan kamu juga ya Rasulullah. Ini masalah. Kerana ayat lain sebut, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Dalam Quran sebut akhirat kalau hari laki bini tak tahu kan. Ini isteri tak jauh ke tok laki, tok laki tak jauh ke isteri. Anak tak jauh ke pok, pok tak jauh ke anak. Saya tak tahu laku anak saya. Masing-masing bawa diri likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Tiap-tiap seorang semua ada isu berlaku, ada kerja berlaku. Tak tahu bini mana, isteri mana. Oh tak fikir dah akhirat. Jadi aku ni isteri mu. Adakah ketika aku di akhirat kalau aku seorang juga kau ya Rasulullah. Ini teringat. Adakah di antara kita lah ni, kita lelaki baik, kita perempuan baik. Teringat sampai begini. Katakanlah kita berguru dengan satu orang. Dia tu guru duk ajar begini-begini. Kita pun amal. Dia kita pun bersoal jawab dengan guru benda tak apa. Kita soal dia jawab. Dia kita puas hati jawapan dia. Akhirat kalau kita boleh bina juga dengan tu guru kita. Tak sekira lah orang panggil orang tidak tu guru ni, orang pemimpin tu, ketua kawasan, ketua bahagian, gapo tak sekira lah tu guru. Ya kita duk menupan dia atas dunia. Semaya ban, poso, roho, nikah, kahwin, menega, menupan dia. Adakah kita boleh tupan dia juga daripada masyarakat? Siti Aisyah fikir waktu ya Rasulullah. Ya aku menangis aku. Kerana aku berasa aku mu ingat kat aku kau akhirat kelak. Kau mu bawa sarat mu, aku bawa sarat aku. Ini saat-saat begini ini menyebabkan Siti Aisyah menangis terhinguk-hinguk. Qala. Nabi pun jawab. Nabi kata amma fi salasati mawatin wala yaskuru ahadun ahadan. Ada tiga tempat. Ada tiga tepat, tiga peristiwa menyebabkan orang tak ingat ke orang lain. Tok lelaki tak ingat pada isteri, isteri tak percaya tok lelaki. Ada tiga tepat, aku nak ayat kamu. Tepat orang terlupa habis. Sobat hana, anak pinuk, orang terlupa berlaku. Tiga tepat. Yang pertamanya Nabi kata, indal mizan. Hatta ya'lama ayakhifu mizanu am yaskul. Tika Tuhan duk timbang amalan. Kerana syurga-syurga ni, nak boleh masuk syurga ni, masuk dengan penuh keadilan ilahi. Cukup adil. Pertama, dia wa'ari barang kita. Apa orang panggil, produk kita lah kita panggil. Produk, semayang produk kita. Poso produk kita. Derma produk kita. Baik dengan jiran produk kita. Baik ta'at bagi bapak. Budi dengan bapak ni produk kita. Akhirat kelak produk ni akan ditimbang akhirat kelak. Mana produk yang ada nilai dan mana produk yang tak ada nilai. Abu Rizq misal semua zaman hari itu tika Kelantan mula-mula kena tanah terbakar. Tanah daun terbakar ni tika tu komuni MTC. Komuni MTC dan Melayan Tembeko komuni inilah yang beli daun terbakar. Kanda daun terbakar ni hamba Allah kiyak pergi letak dulu. Dia cek. Dia ni seorang je. Kalau dia belilah. Tak beli tahu balik tahu di uminya. Daun terbakar hok lagu mana hok dia nu. Hok daun hok bila tak beligih kau tak blobek kau diambil. Dia tok kelas 1, kelas 2, kelas 3 tahu. Akhirat kena seorang juga. Seorang juga tokek hok menilai produk kita. Allah Taala. Allah Taala nilai, ternilai lah. Dia tak nilai, tak ternilai lah. Tak ada nak kejual lain sebab kita kedah dan tak sibli tak apalah insya-Allah mari orang lain beli. Ni sebab orang beli ni ramai, maka orang produk ni boleh pegang harga kita panggil. Kita nak jual 10 riyal. Tuan kita awak 8 riyal. Awak tak boleh 10 riyal mana. Tak apa, kenapa pagi lagi ada lagi orang lain nak beli. Bila orang beli ni ramai, kita boleh pegang harga. Bila orang beli ni seorang je, MTC pun seorang je, daripada masyarakat pun seorang, nak pegang harga lagi mana. Coba fikir panjang. Sini tubik yang masalah mundi tak mundi, masalah politik tak politik, masalah bini tak bini, bercerah tak bercerah, meretuh, apa semua atas ni berlaku. Tubik berkisar atas butir ni berlaku. Buktinya ada nilai kalau tak ada nilai sisi Allah Subhanahu taala. Nabi kata ketika Tuhan menimai amalan orang terlupa habis. Sobat halal, suami isteri berapa orang lupa belaka masing-masing nak petu. Adakah ayakhifu mizanu am yaskul? Adakah rengeh timbalan ataupun berat timbalan? Rengeh mana tak ada nilai lah, gelonggong, kotong nak nilai lagu mana, nak berat lagu mana? Am yaskul ataupun berat. Letak barang tu congek berat tanda ada nilai. Ha. Bila sudah tentu waktu barulah orang teringat kesain, teringat kebini, teringat tu lelaki, teringat berat. So
Yang keduanya wa indal kitab. Yang kedua, ketika melekat waktu bit kitab. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih yaum wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu ta'irahu wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu nukhrijal kitaban yalqahu manshura. Akan dibawa kitab. Kitab mana rekod pai tulisan hok melekat rekod semua kerja buat itu. Kita duk cengok anu agen nyambo duk cengok sini adik kakak sini. Ada ada rekod belaka. Ni Aziz pukul sekian hari bulan sekian duduk ceramah. Tuan-tuan semua nama timuh jenak laut lemeh semua duk cengok anu dengar. Ni ada rekod belaka. Ada rekod tulisnya, ada rekod apa nama ni videonya, ada rekod rock kasetnya, ada semua akan kala ditubik balik. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Tiap-tiap manusia aku gantung tekuk surat dia. Tak payah pergi cari mana buk saya, mana pai saya, mana rekod saya, tak ada. Duk tekuk dah gantung. Kita kata nak buk tekuk lagu mana? Umur 4 50 tahun nak buat lagu mana? Allah dunia lah ni kalau kita tengok apa nama ni? Komputer ni, gapo dia panggil? Gapo keset komputer ni, soft, Microsoft ni. Oh alah komputer boleh tak tahu lah menipi bola poket, tapi hari dia bunyi sehari semalam tak habis lagi cereng tu habis segala SB segala SBM Malaysia SBM Amerika apa-apa dia guna bagian-bagian begini bagian yang terlalu amat kecil dia bubuh dia mari kecil dengan kita SB dia bubuh celah dabar baju je lepas tu dabar baju ni dia tubik suara jadi mikrofon dengar habis di pejabat-pejabat dia dengar habis nak kecil cacil ni. Kita ambil bateri jen kita ni. Bateri jen kita mampu bateri pergi kedai bubuh bateri. Bateri kecil ya. Tapi dia boleh hidup siapa tahu. Tak siam lah. Dia boleh hidup bertahu-tahu. Kalau manusia dengan akal yang ada sekarang ni boleh rekod benda yang begitu kecil mengandungi bermacam-macam aktiviti, Allah Ta'ala pelik apa kau nak gantung tekok ya segala aktiviti kita 4-5 tahun pelik apa. Cerdik sikit jelas lalu menurut Nabi Wahyak betul ha. Tika wa'i kitab hina yuqalu ha'u muqra'u kitabiyah hatta ha. Ketika melekat wa'i kitab dan diminta baca fa'amma man utia kitabahu biyamini fa'yakulu ha'u muqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah wa'itir rabi. Akharat kalau ada kitab dibawa mari sebelah kanan dan ada kitab dibawa mari ke sebelah kiri kalau sebelah kanan ni tanduk ahli syurga ni bila suruh melekat bila melekat suruh dia baca oh dia kata mari nak baca aku tahu dah ha umqra'u kitabih wa'ayu sini kitab aku inni zanantu anni mulaqin hisabiyah kerana sepanjang-panjang hidup aku yakin 100% bahawa aku akan berdepan dengan Tuhan oleh kerana aku yakin atas dunia itu aku berdepan dengan Tuhan maka semua kerja aku boleh berlaku cadang ke Tuhan nak suruh aku jawab lepas aku menego, aku berkahwin, aku bercerai, aku baloh, aku baik dengan orang. Semua kerana Allah Ta'ala berlaku. Jika tu kalau suruh baca, mai bacalah. Kita berbaca, nak suruh orang dengar pula. Ha'umukra'u kitabiyah, inni zalantu anni mulaqin hisabiyah, fahuwa insyatir rabiyah. Tapi surat balik tangan kiri kan? Wa amma man utia kitabu syamani, fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah, wa lam adri ma hisabiyah, ya laytaha kantil qadiyah, ma agna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Bila surat mari baca yang kiri tanda dia nak neraka dia kata tak sedap beri lah eh buat beri menyusah ya aku tahu dah kenapa dah kitab tu Allah kalau boleh tu dia berdoa tika tu kepada masyarakat dia berdoa ya Allah itu aku kalau boleh turun batu langit dia potak pala aku biar jadi hacur habis tak payah aku baca kitab pula atas dunia gitu kak buat terang-terang gung gendang nak berapa menari berjoget berapa tidak kata sama seorang tak suka ramah hilang berapa oh, majlis kita berjaya bertunjukkan kita berjaya hebat apa akharat kelak duk balik yang akharat kelak minta lah Tuhan ya laytahakan til qadiyah minta lah Tuhan turun balok biar mati aku tipu batu langit besar biar hancur lai aku tak payah baca kitab apa ni fakhuzuhu fakhulluh summa jahim masalluh ketika tu Allah Ta'ala perintahkan melekat erik rata tahu dan aku dah nah, ini benda begini. Sebab tu Nabi kata tiga tempat ni. Yang pertamanya tika menimbang, yang keduanya tika baca kitab, yang ketiganya wa'indas sirat.
Yang ketiganya ketika nak lalu sirat. Sirat ni kalau kita bermakna betul titian. Titian ni akan ada di akhirat. Belah mana titian, walau bagaimana disebutnya titian ni lebih halus pada rambut belah seribu, lebih tajam pada mata pedang. Dia suruh kita niti. Lo ni niti batanya pun kuakai dah. Ini kan niti titian yang halusnya ibarat rambut belah seribu, tajam pula tu ibarat mata pedang. Ni ketika ni juga dia mengikut ceritanya di bawah titian tu ada mulut neraka duk nganu. Di sana pada tebing di sana tu syurga. Tiap-tiap orang nak jadi syurga dia mesti lalu titian. Kalau dia berjaya lalu, dia masuk syurga di sana. Kalau syurga duduk di tebing di sana. Tak berjaya dia jatuh. Nak boleh jatuh ke neraka bawah ni pula ada kalalib. Ada besi-besi cekok. Besi supaya tak sakut daging. Orang jual daging tu dia sakut di besi grekok. Tu, besi grekok tu tunggu besi daripada atas bawah. Jatuh tu kena atas besi ni. Kena atas cakut tu, cakut atas ni, cakut. Nak boleh jatuh dalam dia nya mengikut hadanya 500 tahun baru sampai ke bawah. Dia benar gini kalau tak 90 umur lagi ke habis ikhtiar lah ni. Allahu akbar. Para hadirin semua. Ya rajulun, satu lagi. Baqa ada baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inna li mamlukaini yakdhibunani wa yakhununani wa ya'sunani wa ashtimuhum wa adribuhum fa kayfa ana minhum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm alqiyamati yuhsabu ma khanuka wa 'asawka wa kadzabuka wa iqabuka iyyahum fa in kana iqabuka iyyahum bi qadri dhunubihim kana kafafan. Akhir sekali hadis Siti Aisyah sebut ada satu orang yang jumpa Nabi. Waqa'ada bani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia duduk depan Nabi. Satu orang mari duduk depan Nabi, dia beritahu ke Nabi, ya Rasulullah, aku ni ada dua orang gaji, dua orang hamba aku, dua orang ni orang gaji aku, dua orang ni selalu cakap bohong dengan aku dan selalu khianat mengingat harta benda aku. Dia makan gaji rumah aku, tapi harta aku buat khianat dia. Boleh jadi dia makan tak buaya, dia jual ke berapa. Wa yasunani, dia derakok kat aku. Wa ashtimuhum, aku nak marah sangat aku maki. Wa adribuhum, aku pukul dia. Dia koli aku sepatutnya tak berlaku lah benda-benda begini mengoli koli aku. Tapi dengan sebab dia pelawak dengan aku, dia bohong dengan aku, dia khianat harta benda aku, aku maki dia, aku pukul dia. Soalnya fa kaifa ana minhum, bagaimana keadaan aku di akhirat kelak depan dengan budak dua orang ni. Akhirat kelak lagu mana aku, apa ni, aku pukul dia, dia duakkan harta aku. Fakaifa ana minhum, bagaimana cara aku di akhirat kelak berurusan dengan budak dua orang ni. Nabi kata begini, Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila hari kiamat yuhsabu ma khun, ayat kiamat kelak mula-mula sekali Allah Ta'ala akan kira sebanyak mana hak dia khianat kamu, dia jual harta kamu, kau bergapamu, wa asawka, dan sebanyak mana hak dia derakok kamu, wa kadzabuka, dan dia bercakap bohong denganmu, wa iqabuka iyahum, dan tindak balasmu pada mereka, mengkatak dia, memputih dia, menggodain dia, semua akan dikira belakang. Hak dia buat kamu pun akan dikira bercara, hakmu buat pada dia pun akan dikira bercara. Lah ni kita ada orang gaji, setaya orang gaji. Orang gaji kita ni kalau kita baca rasak khabar banyak kan. Hak tak ada kan pun banyak, tapi tak keluar rasak khabar. Hak macam ni dia keluar hak duduh ya. Menyebabkan kena pukul, menyebabkan siapa kau terjun bunuh diri. Hasil daripada lakon orang gaji dengan tuan rumah dan lakon tuan rumah dengan orang gaji. Benda lagu ni akhirat kelak, Nabi kata, bila bangun belakang daripada kubur, Tuhan akan kira belakang. Hak orang gaji mu buat kamu pun Tuhan akan kira. Hak mu tindak balas ke atas gaji mu Tuhan akan kira belaka. Lepas pada tu, fa in kana iqabuka iyyahum bi qadri dhunubihim kana kafafan la laka wala alayka. Sekiranya tindak balas mu pada orang gaji pada dengan dosa dia, tidak terlebih tidak kurang, kana kafafan, balik modal Tuhan kata. La alayka wala laka. Untung balik mu pun tak ada akhirat kelak, mudarat naik kepala mu tak ada. Kerana tindak balas mu tu pada-pada dah dengan dosa dia.
lagu mana padan kau tak padan, itu satu masalah juga. Kadang-kadang kita pukul peng ikit ya, kita buat sepadan dah, teruk lagi, kita pukul lagi, katok maki lagi, maki katok dua, dianya buat sekara ya, tak maki. Betul itu. Kalau dua em pada mereka tu pada-pada yang kesalahan mereka kan kafafan. Itu pada-pada. La laka wala alaik. Mendara apa pahala pun tak boleh, dosa pun tak dapat. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dhunubihim kana fadlan laka. Kalau dua em pada mereka tu tak pada dengan salah dia. Salah dia banyak tapi munya mengepek ya. Katok sikit ya. Benarnya boleh banyak lagi mungkin tak? Kana fadlan laka, itu merupakan rahmatmu kepada mereka, memberi pahala. Wa in kana iqabuka iyyahum wa qudunu bih uqtas lahum minka al-fadl. Sekiranya dosamu deramu pada mereka terlebih daripada sepatut, dia buat salah sikit ya, tapi musuh lagi, tenang lagi, sepak lagi, akan dibalah akhirat tu, Tuhan balah balik, ambil pahalamu bui pada kolim pahalamu semayang, pahalamu di Mekah, pahalamu ngatik, pahalamu wak jamu yang gapa seribu ini pahala ni, Tuhan ambil bui ke dia padan-padan dengan apa nama ni kesalahan ia kamu buat pada mereka. Fatanahar rajulu wa ja'ala yatifu wa yabki. Orang yang duduk dengar comot saat ni, dia pun bekabang menangis, teriak merau-rau, Allah Tuhan lah mana lah aku. Boleh jadi dia ni ya, dia bertindak lebih kepada koli dia, maka menyebabkan dia bekabang teriak, orang tua menangis ni, para hadirin semua, Allah, satu orang yang kena takak KMM baru ni, mak dia pergi ke Muhammad dekat murid, dia teriak meraung, tak raja dengar lagi hamba teriak, orang tua menangis meraung kerana anak dia sorang, takaknya ketuduh gua tu, tuduh gua ni, tuduh sorang. Kalau tuduh di mahkamah, orang tak teriak, orang tak menangis, manalah kerana mahkamah ni, mana cermat. Tapi meyaki sorang tuduh pas tak ada peluang nak balas balik, nak bela diri, meraung. Hamba kata, makcik, air mata makcik ni bom jangka, banyak mana air mata makcik titik ke bumi ni, bumi ambil akhirat kelak ke pecah balik. Dia berasa dia reda senyap, dia terhiburlah. Mana kerana ada pada masyarakat ada balasan di akhirat kelak, banyak orang-orang yang kena seksa ni terhibur. Tak apalah menunggu-nyanyo ke aku, akhirat kelak jagamu. Ni buah yang menyebabkan orang Islam ni bergantung dengan agama dia. Wah, mana kerana orang buat belah, mana nyanyo orang buat pun mu akan mati, aku akan mati, akhirat kelak jumpa balik depan Tuhan. Tuhan yang tak reti rasuah, yang tak reti tegur, tak reti apa dia. Anal muluk limanil mulku liyaum lillahi alwahidul qahar. Orang-orang buat kanak, baik jenis politik kau, baik jenis rumah tangga kau, tok laki kau buat kanak ke bini, bini buat kanak tok laki, ingat hak ni. Ni lah orang panggil motivasi yang paling baik bagi membolehkan manusia yang pemalas jadi rajin, manusia yang jahat jadi baik, manusia kedekut jadi murah, manusia bengis jadi lemah lembut. Inilah pucuk. Sebab itulah akhirat ni dijadikan rukun iman. Kau rukun yang mesti dipercayai. Lalu Nabi kata, amma taqra, tak baca ke pakcik? Wa nada'ul mawazina al-qista li yaumil qiyamah, fala tuzlam nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibi. Pakcik tak baca ke ayat Quran? Ayat Quran kata wa nada'ul mawazina al-qista. Tuhan kata kami akan berdiri, akan bangunkan pertimbangan. Mana oleh kerana jamin hari itu, waktu jahil, waktu 1400 tahun hari itu, orang menimbang itu, orang buat kayu berdiri, lepas letak bau dia tu, letak bau balik kanan, ada so cepe, balik kiri ada so cepe. Itu yang kata akhirat kalau aku nak berdiri tiang juga, nak berdiri tiang, lepas bau cepe kiri kanan. Falatuz lam nafsun syai'ah, maka tak ada tiga tu, tak ada orang kena anyanya. Kok sebanyak mana anyanya atas dunia ni, semua aku akan balah, kebalik, akan ambil belakang. Maka tika tu tak ada orang kena nyanyo. Kalau masuk syurga pun puas hati, kalau masuk neraka pun puas hati. Tidak kata, aku masuk neraka nyanyo Tuhan jahat Tuhan. Tak. Semua kerana mizan, kerana apa nama ni, kerana pertimbangan, alat timbangan yang aku buat ni, daging yang kita panggil. Kerana daging yang aku buat ni, daging dia ni sengit, soh dah sengitnya. Yang buat daging. Bukan boleh tipu orang. Orang yang cerdik. Daging akhirat kelak, daging yang menyebabkan orang tidak terasa dia ni kena anyai. Wa kafa bina hasibin. Wa in kana mithqala habatin min qadas. Sekalipun kelapan kau kebaikan besar biji sawi, mu buatlah besar biji sawi kecil ya dosanya. Tapi besar
Sikit sawi pun aku kira. Mari yang masyarakat mengenai air Kelantan, aku tanya banyak mana hot tonggok lah ni kau kurang kerana air kita buat comel sekarang ni, air tu banyak dah sekarang dari segi kuantitinya, air banyak walaupun kualiti masih lagi kurang. Aku kata tonggok ni buat apa? Setengah dia kata sikit doh, bos ada nak pergi bayar sikit doh. Atau macam juga orang 3 riyal 4 riyal sikit nak bayar, maka dia tak bayar tonggok. Bila mari tonggok susah. Jadi akhirat kelak sikit pun Tuhan kata besar buta sawi khardal pun aku tak yuk timbang. Nabi kata satu orang itu akhirat kelak amalan sama banyak, surga neraka sama berat. Lalu Tuhan kata, dia kata cuba cari kat lagi tak aku ada hok selit-selit mana hok kebajikan. Mereka cari-cari tengok ada dia genggam tanah sekepak untuk tumbuh kubur sayang dia. Sayang dia mati, dia pergi kubur, tengok orang duk kambuh-kambuh, dia pun ambil tanah sekepak ya. Kubur dah kubur sama. Karena mereka ni, karena orang mati ni sebulih-bulihnya nak dipercepatkan pertemuan dia dengan Tuhan dia. Jadi payo kambuh-kambuh banget dia ambil tanah sekepak. Tanah sekepak ni bubuh sengit, bubuh atas dia sengit. Balik hok cumi. Jadi tujuannya kita kena buat benda molek walau sikit pun, sikit sekali pun jangan berasa sikit. Buat. Bodoh Nabi kata tadi. Nak sedekah kat tak leh. Ada buah tamar sebuti. Habislah dua. Dah dua makan sebelah, pergi kat sedekah sebelah. Ada apa boleh pala. Ukafa bina hasibin. Faqara julia Rasulullah ma ajlu li wa haula syai'an khair min fal. Kata orang tu ginilah, kalau setahun ni enggak tak saya pakar dah aku orang gaji. Aku nak balik lepas belakon. Cerabut dengan orang gaji. Dia buat kena aku malu. Pakar aku makan salah banyak. Susah tak aku. Pakar tu aku kerja sendirilah di rumah kata dia. Bimbang. Takut jadi masalah. Para hadirin semua, kita berhenti sekat itu hari ini. InsyaAllah sama lagi minggu depan. Ada umur kita. Sallallahu alaihi wa sallam. Ala Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.